السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أنا أنا أستاذ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillah di hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka pertemuan perdana antara siswi siswa SMP Islam Ulun Nuha dengan guru-gurunya Yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa adab tentang menuntut ilmu, karena tentunya ustadz yakin kalian kemari semuanya dalam rangka menuntut ilmu. syar'i menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau ilmu yang dengannya kita bisa mengenal perkara yang halal dan haram ataupun ilmu-ilmu yang lain yang diajarkan di sekolah kita yang tercinta ini Tapi sebelumnya Ustadz ingin ingatkan Penuntut ilmu itu harus menulis nah, Mana catatannya Siapkan nanti Ustadz diktekan Keluarkan buku tulisnya anakku Ini semua anak baru ya Ad, Ini kelas 7 semua Ada kelas 8 Hah? Mana kelas 8 Gak ada Kelas 7 semua ini ya Alhamdulillah. Hmm. Sudah. Nanti Ustadz akan diktekan. Enggak apa-apa. Sifatnya kita ini kan ya belajar ya. Kalau belajar ada proses menulis, mendengar, ya. dan seterusnya. Ilmu itu sangat mulia. Ilmu sangat mulia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma jinna wal insa Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada Aku. Paham di sini ya? Jadi kita ini semua diciptakan oleh Allah dalam rangka apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti Allah akan menghisap semua apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang kelak dia tidak akan dihisap. Itu tidak ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita beribadah yang diinginkan oleh Allah? Ingat yang diinginkan oleh Allah ya, bukan yang diinginkan masyarakat. Tapi yang diinginkan oleh Allah. Hmm. Honak. Filakhir. Masmuka? Siapa namanya anakku? Hah? Jangan tidur. Ya? Ah. karena ibadah perhatikan kenapa kita beribadah harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan kita diciptakan untuk beribadah itu tahapannya ya saya yakin antum anak-anak Ustaz di sini bisa memahaminya kita diciptakan tidak kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah satu kemudian Muncul pertanyaannya, ibadah yang bagaimana yang diinginkan oleh Allah? Kenapa harus ibadah yang diinginkan oleh Allah? Bukan sesuka hati kita, karena ibadah diberikan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ingat itu. Jadi, nanti kalian tatkala belajar di sekolah kita yang tercinta ini, mana tahu ada hal-hal yang kalian lihat? Kok beda ya dengan di masjid saya? Kok beda ya yang selama ini kami lihat di lingkungan kami untuk mengetahui mana yang benar pakai ilmu? Karena ibadah tidak diberikan kepada makhluk, kepada Allah. Makanya, harus sesuai yang diinginkan oleh Allah. Saya tanya kalian, tahu main bola? Main sepak bola, tahu ada peraturannya tidak? Ada peraturannya? Tatkala kita berada di lapangan sepak bola, peraturan siapa yang mau kita pakai? Peraturan bola basket atau peraturan sepak bola? peraturan sepak bola. Kenapa mesti peraturan sepak bola? Karena kita memang main sepak bola. Kalau setiap orang pakai tangan dia menggolkan, itu basket namanya, itu bola tangan. Salah lapangannya. Ngerti? Berarti di lapangan sepak bola ada aturannya. Yang kita yang di mana wasit atau pemain yang lain tidak akan mengizinkan siapapun yang bermain sepak bola di lapangan memakai peraturan permainan yang lain. Betul? Begitu juga kita beribadah kepada Allah. Tatkala kita beribadah kepada Allah, ya, aturannya sudah ada dia, aturan mainnya. Dan tidak bisa kita pakaikan aturan selain yang dibuat oleh Allah nah. Namun untuk mengetahui aturan main di dalam Islam Perlu yang namanya kita belajar Terlepas nanti apa yang kalian pelajari di sekolah kita ini Ya hmm. ada beberapa hal yang Ustadz ingin sampaikan tidak panjang-panjang Saya nggak tahu sampai jam berapa ini Giliran saya sampai jam berapa 10.30 10 10.50 10 Baik Sebelum kita masuk ke adab Adab-adab menuntut ilmu Ada dua hal yang usah sampaikan Yang ingin usah sampaikan Yang pertama adalah Saya tahu kalian masuk ke ulun nuha ada keinginan sendiri. Ya. Siapa yang men, yang merupakan dia masuk ke keinginan sendiri, angkat tangan. Keinginannya sendiri, enggak usah apa, enggak usah takut. Keinginan sendiri. Oke, itu keinginan sendiri. Siap, dah, dah. Siapa yang masuk ulunuhah karena suruhan orang tua? Angkat tangan. Orang tua yang nyuruh, dia enggak tahu tak sekolah mana, tiba-tiba besok kau sekolah ya anakku. kok oh, di mana ulunuhah nuha gitu. Siapa karena disuruh orang tua? Enggak usah ada masalah, enggak ada enggak, enggak usah takut. Ada. ah? Berarti semua kemauan sendiri. Ya, oke, baik. Kalau kita belajar di suatu tempat ataupun di tempat kita ini Ulu Nuha ya, harus kalian ingat bahwasanya Kalian kemari belajar bukan supaya menjadi Ustadz itu salah Enggak Bukan itu kita belajar Makanya nanti jangan sempat kita berpikiran Saya kan tidak mau menjadi Ustadz kenapa pelajaran yang ini Atau saya ingin menjadi Ustadz kenapa pula harus saya belajar ini yang namanya kita masuk dalam suatu sistem kalau seperti sepak bola tadi, kita harus ikuti aturan mainnya. Maka apapun pelajaran yang diajarkan di tempat ini, pelajarilah dengan baik dan benar. Motivasi utamanya adalah niat yang benar sebagaimana itu nanti akan kita bahas dalam adab yang pertama. Paham? Jadi jangan sempat nanti misalnya kalau, kalau Ustadz nasihatkan, jadilah kalian orang-orang yang unggul di setiap bidang studi. Pikih dia oke, okay, bahasa Arab oke, okay, matematika mantap, fisika sip, bahasa Inggris, top bahasa Arab lancar. Jadi kalau orang seperti ini dilemparkan kemana, kemana saja pun dia nyambung. ya kan? Tamat dia nanti di SMA misalnya, Namanya lulus di Universitas Islam Madinah, lulus pula di UI, bingung dia milih yang mana jadinya. Ha. Lulus dia di UGM, ITB, USU. Lulus pula dia LPTJ Jakarta, mendidah misalnya. Itu bagus. Kalau seperti ini enggak dirinya santai. Enggak capek-capek. Tinggal milih yang mana yang mau dia inginkan. yang repot apapun enggak. Padahal belajarnya sama. Ya? Nah. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar dengan baik? Didasarkan kepada dua kisah yang ada di dalam hadis yang sahih. Orang yang tidak belajar atau orang yang tidak memiliki al-ilm Dia bisa terbunuh Sebagaimana kalau ada orang yang berilmu eh, yang Dia tidak berilmu Bisa juga membunuh orang lain Satu dia yang terbunuh Satu lagi dia bisa membunuh orang Oh gimana itu Ustaz Mana bukti validnya Ustaz Bukti valid yang pertama Apabila seseorang yang tidak berilmu Bisa membunuh diri sendiri Atau dirinya terbunuh dalam sahih, sahih Bukhari kisah pembunuhan 100 jiwa. Pernah dengar itu? Ada preman mau taubat telah membunuh 99 jiwa orang. Iya kan? Dia mau taubat. Taubatlah saya. Pergilah dia suatu kampung. Lalu di suatu tempat di, di tempat tersebut, ya, Maka orang-orang menunjukinya kepada seorang ahli ibadah Karena penampilannya seperti penampilan ahli ilmu Wah, dia semangat lahir, kan dia mau taubat ini Datang dia ke tempat tersebut Dia ceritakan kisahnya Saya telah membunuh 99 jiwa Dan aku ingin taubat Halli minat taubah Apakah aku masih bisa bertaubat? Pertanyaan Ustadz orang bertobat boleh enggak? Orang menjadi orang menjadi orang baik boleh nggak? Boleh. Tapi ini ahli ibadah mengatakan nggak boleh. Nggak ada taubat untuk besar kali dosa enak kali udah bunuh 99. Tiba-tiba mau taubat. Maka si preman ini pun darting. Darah tinggi dia. Waduh. Saya enggak bisa tahu buat ini. Udahlah saya genapkan saja 100. Seratus Siapa yang terbunuh? Ahli ibadah tadi, iya kan? Kenapa dia terbunuh? Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berbicara tanpa ilmu. Lihat di sini bagaimana seseorang yang berbicara tanpa ilmu dia terbunuh. Begitu juga pada zaman sekarang. Kalau ada orang berbicara tanpa ilmu Dia bisa terbunuh Mana contoh? Dalam perkara dunia sajalah Seseorang bisa kesal Apabila diajari seseorang Dia meyakinkan bahasa dia berilmu Misalnya sepeda motor kalian saja rusak Udah Sepeda motor kalian rusak ini Lalu dia sok pandai-pandaian Ini rusak ini, coba buka kata dia Belum dibuka, belum makin rusak Padahal dia tidak ngerti ilmunya Coba tadi arahkannya ke bengkel Panggilnya ahlinya Enggak kan seperti itu Bisa berkelahi enggak? Bisa berkelahi Bisa terbunuh malah dia Gara-garamu ini Udah kayak gini pun makin parah Nah inilah dampak orang yang Tidak berilmu Berbicara tanpa Ilmu Yang kedua, ini bukan dia yang terbunuh, tapi orang lain yang dibuatnya terbunuh. Contoh, ini hadisnya ya, dalam riwayat Abu Daud. Tatkala sebagian kelompok sahabat keluar dalam suatu urusan peperangan, salah satu di antara mereka kepalanya luka. Luka sudah Lalu Allah takdirkan di malam hari dia junub atau mimpi sehingga di pagi harinya harus mandi, betul? Karena kalau salat subuh bersuci kan? Ah, mandi. Dia enggak kuat. Luka. Enggak kuat dia mandi. Lalu ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Saya luka. Adakah cara yang lain selain mandi?" Apa kata mereka? Oh nggak bisa, engkau harus mandi. Tapi saya nggak kuat ini, harus mandi. Kalau nggak gimana salat? Akhirnya mendengarkan perkataan mereka itu, dia pun mandi dan meninggal. Kejadian ini sampai ke, ke telinga Rasulullah Sallallahu Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Qataluhu wa qatalahumullah Mereka telah membinasakan orang itu, semoga Allah membinasakan mereka semua. Lalu Rasulullah memberikan tuntunan di saat kita tidak sanggup menggunakan air dengan cara apa? Tayam, tayammum. Lihat kisah yang kedua ini. Dia tak berilmu berfatwa, orang lain yang dibuatnya meninggal. Yang tadi dia berfatwa tanpa ilmu dia yang terbunuh, kali ini orang lain yang terbunuh. Inilah bahayanya orang yang tidak memiliki ilmu. Praktik sekarang ada nggak ustadz orang lain dibuatnya terbunuh? Banyak, banyak. Coba lihat orang huru hara di jalan raya itu. Itu karena perkataan sebagian orang. Turunlah kalian ke jalan raya demo, demonstrasi tidak boleh dalam Islam. Ya kan? Sampai di sana berselisih dengan kepolisian, ada yang terbunuh. Tokoh utamanya Enggak ikut dia nonton di televisi, dia hanya ngeluarkan fatwa saja. Iya kan, padahal Islam memiliki aturan yang jelas tentang tata cara pergaulan masyarakat. Ini banyak contoh-contoh yang lain, jelas oke, kemudian. Dalam menuntut ilmu ada aturan mainnya. Yang perlu dengan yang kita katakan dengan istilah ada adab-adabnya. Kalau kita ingin sukses menuntut ilmu. Taip. kalian kemari semua dalam rangka menuntut ilmu. Oke. Okay. Bagaimana caranya supaya saya memiliki ilmu? Itu pertanyaan berikutnya. Enggak cukup hanya misalnya mendatangi suatu tempat Lalu duduk di tempat tersebut tanpa memiliki perencanaan yang baik. Lalu kalian berhasil tidak? Sudah harapan ustadz, tujuan kita di sini adalah selesai kita ini nanti membahas adab-adab menuntut ilmu. Nanti kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dalam proses belajar di tempat ini, ataupun nanti kalian di rumah. Antum hadir di sini, anak-anak ustadz. Ustadz hadir di sini bukan supaya kalian mendapatkan tambahan informasi baru, tidak. Tetapi agar apa yang kalian dengarkan itu yang sifatnya penerapan, maka terapkan. Makanya, ustadz anjurkan untuk ditulis. Sekarang, buat judulnya: "Adab-adab menuntut ilmu". Ayo, tulis semua. Sudah? Adab-adab menuntut ilmu. Satu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya. Hmm. Sudah? Setelah, setelah itu coba dengarkan. Pokoknya poinnya sudah kalian dapatkan. Ikhlas niat menuntut ilmu. Dengarkan penjelasan ustadz, apa yang dimaksud dengan ikhlas menuntut ilmu itu yang tadi sudah saya berikan kepada kalian. Menuntut ilmu itu murni untuk rida, untuk mengharapkan pahala dari Allah, dari Allah, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita maupun dari diri orang, lah, orang lain. Jadi, kalau ada niat antum menuntut ilmu untuk menjadi seorang ustadz. Untuk mendapatkan gelar sarjana, untuk mendapatkan ijazah murni tidak ada maksud yang lain, tidak ada keikhlasan, maka itu yang dilarang oleh agama. Tidak penting bagi kita itu setelah belajar misalnya, ya, setelah belajar itu kita mendapatkan ini dan itu dari urusan dunia. Itu hanya yang sifatnya mengikuti. Yang penting bagi kita itu adalah tatkala kita belajar Menuntut ilmu, kita mendapatkan rida Allah. Jadi, mengapa mesti ikhlas? Karena menuntut ilmu itu suatu ibadah, dan ibadah tidak ditujukan kepada manusia. Ingat, jangan sempat antum menuntut ilmu belajar. Karena ada kawan antum belajar Kemana oh, dia belajar Saya belajar juga lah Bukan itu Tetapi menuntut ilmu Itu adalah sebuah ibadah Dan harus ikhlaskan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Hmm dan mengapa penting mengikhlaskan niat menuntut ilmu kepada Allah? Karena seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika tidak ikhlas kepada Allah. Pertanyaan ustadz: ustadz, saya udah tiga tahun di sini sekolah, di SD lagi udah enam tahun. Ya anggaplah selama 3 tahun kelas 4 5 6 baru saya paham 1 2 3 saya baca tulis. Lalu kalian misalnya belajar di sini 3 tahun insyaallah. Lanjut lagi di sekolahnya SMA 3 tahun. Ataupun nanti di sini SMP 3 tahun. Lalu di kelas 3 kelas 9 dia berkata begini. Saya kok kayaknya gak dapat apa-apa 3 tahun belajar di sini. apa permasalahan Langsung kita langsung ketahui Dan rumusan ini adalah rumusan yang pasti Apabila seseorang belajar dalam waktu yang lama Tetapi ilmu itu tidak ada yang nyangkut pada dirinya Tidak ada memberikan pengaruh yang positif pada dirinya Berarti dia tidak belajar secara ikhlas Itu saja, nggak ada yang lain Pertanyaan Enggak betul itu Ustaz Banyak kok orang-orang Non muslim Orang-orang kafir Atau ada kak teman saya Ustaz Belajar dia sekarang udah kerja orang hebat Dia kan dulu belajar juga itu Ustaz Berarti bermanfaat Maka jawabannya adalah Lihat dulu orangnya Apakah dia itu setelah belajar, setelah dia menuntut ilmu, setelah dia bekerja, setelah dia punya ini dan itu, dekat dengan Allah atau tidak? Karena kalau ada ilmu yang tidak mengantarkan seseorang dekat dengan Allah, berarti dia tidak ikhlas menuntut ilmu. Antum belajar fikih nanti di sini, belajar akidah, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian keluar dari sini menjadi anak yang berandalan, bermaksiat melawan orang tua melawan guru tidak sholat malas ini dan itu tapi nilai saya bagus Ustaz, 9 bukan itu patokannya belajar itu nak aku bukan untuk nilai Nilai 10 pun di rapor antum kalau tidak memberikan dampak yang baik kepada pribadi itu tak bermanfaat, ya. Ha. Baik, kemudian bagaimana? Tulis, ini saya ditekan Bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Nah, ini dia. Oke lah Ustaz, sekarang kita ikhlas menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Nah. Bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Sebuah pertanyaan. Bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i hmm. dapat ikhlas Dalam menuntut ilmu Ilmu syar'i Atau ilmu yang lainnya sekarang kita tahu sebuah teori misalnya anak-anak menuntut ilmu harus ikhlas ya Iya pak ustadz caranya gimana ah ini yang kita bahas jawabannya niat yang baik dalam menuntut ilmu tulis Niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditujukan hendaklah ditujukan hendaklah ditujukan hanya niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah Mengharap wajah Allah, nanti saya suruh satu orang yang membaca. Benar enggak yang dia tulis? Koma, beramal dengannya. Beramal dengannya, koma. menghidupkan syariat menghidupkan syariat koma menerangi hatinya menerangi hatinya koma menghiasi batinnya menghiasi batinnya batin batin di dalam menghiasi batinnya koma dan dan mengharap kedekatan dengan Allah dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat. Titik. Kedekatan dengan Allah dengan Allah pada hari kiamat. Titik. Pada hari kiamat. Titik. Dan janganlah lanjut, dan janganlah, dan janganlah ia bertujuan, dan janganlah, dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu itu. Dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh untuk memperoleh keuntungan duniawi, keuntungan duniawi, untuk memperoleh keuntungan duniawi koma. usai ulangi. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk mendapatkan atau uh, untuk memperoleh keuntungan duniawi, koma. Seperti kepemimpinan. Seperti kepemimpinan. koma. Seperti kepemimpinan, koma. Jabatan, koma. Kehormatan. Jabatan, koma. Kehormatan. Kehormatan dan harta, dan harta dan harta-harta, titik, serta lanjut, serta untuk berbangga-bangga untuk berbangga-bangga, bangga di hadapan teman-temannya. Oke, itu saja. Selesai? Siap ditulis? Baik. Sana, yang ujung, coba ya, Baca bagaimana seseorang Muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syari. Silakan dibaca. penyakit Jika ini bisa diselesaikan Berarti kita ikhlas kepada Allah Ngerti? Jadi nanti kalian lihat catatan kalian itu setiap hari Kalau kalau seperti itu berarti bukan ikhlas Enggak, enggak ikhlas namanya Tapi kalau ini bisa dihilangkan Berarti niat kita sudah benar menuntut ilmu Sampai kapan pun kalian belajar Lihat itu Maka catatan jangan hilang nakku Habis penuh ya kan, campakkan lagi, udah selesai, enggak, Ustad sampai sekarang catatan Ustad waktu di SMP masih ada. Kalau di, SM, kalau di SD kan udah berapa kali pindah, udah enggak ingat lah kemana mana. Tapi waktu di SMP masih ada catatan Ustad. Maka seperti itulah kita di sini. Kalau ada niatnya. Berbangga-bangga di hadapan temannya bukan untuk mengharapkan wajah Allah apalagi untuk hanya sekedar mencari nilai supaya enggak remedial maka ini belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Jelas? Ha Adab yang kedua, tulis adab yang kedua: membersihkan hati, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Buruk ya, buruk. Coba Ustaz tanya dulu, apa akhlak buruk? Berikan contohnya. Hah? Kasar kepada orang tua, kepada orang tua melawan orang tua, yang lain? Meninggalkan salat yang lain, berbuat maksiat banyak, contohnya apa? Sombong, maling, mencuri, berjudi, menyabu. Nah, jangan nanti jadi agen sabu di sini ya, atau nyabu setelah pulang sekolah, apalagi berdusta. Ganggui cewek. Munafik. Munafik. Pacaran. Jangan nanti kalian berjumpa dengan akhwat pacaran di jalan atau pakai HP. Apa lagi? Membunuh. Membunuh. Terus. Memfitnah. Memfitnah. Berzina. Berzina. Ha, jangan pula nanti hati-hati. Zina mata, zina hati. Zina tangan, Monyanek, nggak ada yang nyebut tadi. Monyantek dalam pelajaran, ujian, nyantek. Tidak jujur, curang, mencuri uang kawannya. Apa? Memalak, begal. Banyak. Menyembunyikan sepatu kawannya. Menyembunyikan buku kawannya. Mengganggu banyak sekali. Ah, itu adalah akhlak-akhlak yang seharusnya dibersihkan dari kalau kita ini menuntut ilmu. Kenapa ya? Buat pertanyaan. Mengapa penuntut ilmu mengapa penuntut ilmu harus membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk? Mengapa penuntut ilmu harus membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk? Jawabannya oke, okay, tulis dulu soalnya itu tadi. Udah selesai, oke. Okay, jawabannya karena hati yang dipenuhi dengan akhlak yang buruk, hati yang dipenuhi dengan akhlak yang buruk, yang dipenuhi. dengan akhlak yang buruk menyebabkan menyebabkan udah yang buruk menyebabkan menyebabkan dirinya dirinya tidak dapat menerima ilmu koma tidak dapat menerima ilmu tidak dapat menerima ilmu koma menghafalnya menghafalnya dan merenungi makna-maknanya dan merenungi makna-maknanya dan merenungi makna maknanya dan merenungi makna maknanya Ustaz jelaskan Ustaz saya belajar kok nggak paham paham saya menghafal kok nggak bisa bisa saya menghafal kok langsung hilang saya belajar gak dapat-dapat ini apa masalahnya Ustaz? Masalahnya sebagaimana yang kalian jawab itu. Berarti coba lihat pada diri kita, adakah akhlak buruk ada pada diri kita? Dari contoh-contoh yang kalian sebutkan tadi, mengganggu, mencuri, berzina, bermaksiat, maling dan lain sebagainya. Melawan orang tua, melawan guru. Tidak salat, tidak ibadah. Itu dia masalahnya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya Allah. Ilmu cahaya Allah. Dan Allah tidak akan memberikan cahayanya kepada orang yang melakukan maksiat. Adakah kita dapatkan para ulama Orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak mereka semua takut kepada Allah. Apa yang mengantarkan mereka takut sehingga tidak berani bermaksiat kepada Allah, ilmunya itulah hasil akhir kita menuntut ilmu, menjadikan kita orang yang takut kepada Allah, dan membuat kita itu bisa memahami ilmu, menghafal ilmu. Itulah yang. Hendaklah antum nanti di sini, terapkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sempat setiap hari belajar berlalu waktunya. Tapi setelah tamat, saya kok kayaknya gak ada ilmu di sini ya? Saya kok kayaknya udah tiga tahun belajar gini-gini saja, gak ada perubahan. Atau orang tua pun mengeluh, "Kok anak saya setelah belajar kok kayaknya bandel sama aja?" Berarti ada dalam menuntut ini ada akhlak-akhlak yang tidak dirobah. Akhlak bisa dirobah, bisa ditinggalkan kok. Main game, iya kan? Sekarang ini main game lagi habis-habisan. Ah, hati-hati itu. Paham? Oke, baik. Eh, uh, saya rasa Ustaz cukupkan di sini. Waktunya sudah selesai, ya. Insyaallah jika ada kesempatan yang lain, ya kita bertemu kembali Bismillah dalam suasana kajian-kajian ilmiah yang seperti ini. Jangan lupa apa yang kalian catat itu, dan itu bukan hanya sebuah informasi baru, tetapi perlu diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.